Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan. Kita mengenang 22 tahun Marsina. Dia dibunuh oleh siapa dan siapa tersangkanya hari ini pun sampai 22 tahun tidak pernah terbukti. Kami minta kepada beberapa pemerintah harusnya mengusut sampai siapa pembunuh buruh perempuan yang ada di Nganjuk. Berdua yang menuntut keadilan Marsina, jangan hanya berhenti di KBN. Teruskan kawan-kawan, bangun kekuatan, bangun solidaritas, supaya sampai kapanpun harus ada keadilan di Republik ini. Saya di sini bergabung dengan semangat juang yang sama, dengan keinginan yang sama, agar keadilan bisa ditegakkan. Keadilan di Indonesia sangat gagal. Bukti nyata, Marsina sudah 22 tahun tidak ada kejelasan, tidak ada kemerdekaan. Mari, Marsina-Marsina yang baru, kawan-kawan perempuan yang mau berkumpul, mau bersatu di sini, tunjukkan ke seluruh anak bangsa yang pulang kerja, yang ada di Indonesia, bahwa Marsina masih hidup. Ini jiwa-jiwa Marsina. Kita akan mengenang Marsina, menanamkan semangat Marsina, mendoakan Marsina, mendoakan Sebastian, supaya kita bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan yang akan datang. Lalu pada tanggal 1 Mei kemarin, seorang anggota bernama Sebastian tewas melakukan bakar diri. Kita mungkin tidak terpikir bagaimana seorang buruh biasa memutuskan untuk bakar diri. Pesan terakhirnya, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kematian Bastian tidak akan sia-sia. Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan.